Sayur bayam merupakan jenis sayur yang sangat mudah sekali kita temui. Tidak hanya di pasar ataupun di supermarket, bayam ini sangat banyak dijumpai di pekarangan rumah. Walaupun tergolong sayuran murah meriah, namun bayam ini juga mengandung manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Manfaat sayur bayam yang sangat besar ini tak lain dan tak bukan karena kandungan gizinya yang sangat lengkap. Bayam ini cukup dikenal dengan kandungan zat besinya yang sangat tinggi. Tidak hanya zat besi, bayam juga mengandung vitamin A, K, mangan, magnesium, serat, protein, kalsium, folat, dan masih banyak yang lain. Selain kandungan nutrisi tadi, sayur bayam ini juga mengandung kalori yang cukup rendah. Manfaat sayur bayam bagi kesehatan. Menjaga kesehatan mata. Manfaat bayam yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan mata kita. Sebagaimana kita tahu, bayam ini mengandung cukup banyak vitamin A. Vitamin A itu sendiri merupakan salah satu jenis vitamin yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Membantu mengatasi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat diringankan dengan rutin mengkonsumsi sayur bayam ini. Mineral yang terkandung dalam bayam membantu menurunkan risiko hipertensi. Selain itu, folat pada bayam juga membantu melenturkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar yang kemudian bermanfaat menurunkan tekanan darah tinggi. Menjaga kesehatan tulang dan persendian. Kandungan kalsium dan juga zat besi pada bayam sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan tulang. Jika asupan kalsium terpenuhi, tubuh tidak akan mengambil cadangan kalsium dari tulang sehingga osteoporosis dapat dicegah. Manfaat bayam untuk ibu hamil. Bayam ini juga sangat bermanfaat untuk ibu hamil, yang mana kandungan folat itu sendiri sangat penting dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan kandungan. Selain itu, zat besi dalam bayam juga sangat penting untuk mencegah anemia saat hamil atau biasa dikenal dengan anemia perniciosa. Bermanfaat untuk janin. Asam folat yang terkandung pada bayam juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak janin. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat, vitamin A, K, dan magnesium pada bayam sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya gangguan pada jantung seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Mencegah sembelit. Sama halnya sayuran lain, bayam juga mempunyai kandungan serat yang sangat bermanfaat untuk melancarkan proses pencernaan sehingga mampu mencegah sembelit. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat yang membuat pencernaan lancar ini juga sangat bermanfaat untuk sistem organ pencernaan itu sendiri. Karena proses pencernaan lancar, organ-organ dalam sistem pencernaan juga tidak mengalami masalah, sehingga terjaga tetap sehat. Mencegah terjadinya kanker. Flavonoid yang terkandung dalam sayur bayam bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan sel-sel yang abnormal yang akan menjadi sel kanker. Menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Dengan mengkonsumsi bayam secara rutin akan membantu meningkatkan regenerasi sel-sel otak. Hal ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak dan juga membuat daya ingat tidak terganggu. Membantu mencegah terjadinya diabetes. Diabetes atau kencing manis akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai. Dengan rutin mengkonsumsi bayam, magnesium yang terkandung dalam sayuran ini akan membantu menyetabilkan gula darah. Mencegah penuaan dini. Vitamin dan juga antioksidan yang terkandung pada bayam sangat bermanfaat untuk regenerasi sel dan menangkal radikal bebas. Regenerasi sel ini akan menggantikan sel-sel yang sudah rusak dengan sel-sel baru sehingga penuaan dini dapat dihindari. Meningkatkan efisiensi dan massa otot. Pernah nonton film Popeye? Film ini dulu pernah booming di tahun milenium 2000-an. Popeye ini akan langsung mempunyai otot yang kuat saat memakan bayam. Ya, yang terjadi pada Popeye memang benar. Penelitian dari Karolinska Institute di Swedia mengemukakan bahwa dalam 300 gram bayam yang dikonsumsi seseorang dapat mengurangi jumlah oksigen yang diperlukan untuk kekuatan otot saat latihan sekitar 5%. Mencegah peradangan atau infeksi. Bayam mempunyai kandungan antiinflamasi atau anti peradangan, yaitu neoxantin dan violaxantin.
Selain itu, bayam mempunyai kandungan alkali yang cukup tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai jenis peradangan. Contohnya, rheumatoid arthritis atau peradangan pada sendi. Sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan. Konsumsi bayam secara rutin ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak dan para remaja yang masih dalam proses pertumbuhan. Bayam mengandung zat besi, kalium, dan kalsium yang sangat berguna dalam proses pertumbuhan tulang. Bermanfaat untuk kecantikan kulit. Kandungan vitamin A pada bayam sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.